Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, hari ini saya berada di kawasan Blok Sawah Palatar. Di belakang saya ini adalah mesin Honda Semerawan G300 kepunyaannya Kang Lawan dengan bodi sasisnya Impala. Ya, ini bodi sasisnya Impala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Tapi lah, G300 jebol 2008-an. Iya teh tahun 2008. Sabar hargana? Hah? Sabar hargana? Harga second kemari orang beli masih kena 7. Iya 7 juta. 7 juta ya teh. Oh. Kalau diesel second cantang 7 paling genep 5. Iya teh 7 teh jeung sagalana nya, Wan. Tina sasis tina. Tina sasis tina pannya masih kena wedal 2008 tapi kayana. Ya, kawan-kawan, saya di sini mendapat undangan dari Kang Wawan. Katanya nih lagi membajak sawah, tolong di video supaya viral. Kita lanjutkan membajak sawah menggunakan mesin Honda G300 dengan bodi sasisnya Quick Impala. Ya, seperti inilah kawan-kawan membajak sawah di daerah Blok Palatar. Daerah di sini sebenarnya airnya sampai 3 kali dalam mengolah lahan itu. Di sini sebenarnya ada pengairan bagus ya, jadi masa panen bisa mencapai 3 kali dalam 1 tahun. Tetapi katanya nih hari ini kata Kang Lawan operator handalnya ini airnya belum sampai. Tuh ya, kelihatan nih baru sedikit. Jadi katanya ini tanah yang dipajak ini keras nih. Saya juga di sini berdiri ini, aduh, lumayan keras. Ari saur Kang Wawan mah, lah cenah teu enak tanehna ngenyod. Ripuh cenah kana singkalna. Ya seperti itu. Karena ini memang bahasanya Kang Wawan seperti itu. Tanehna ngenyod, nya kitu pemirsa. Traktor Quick Impala dengan mesinnya Honda G300. Saya baru kali ini melihat mesin kombinasi. Traktornya adalah dengan bodi sasis Quick Impala, sementara mesinnya adalah mesin Honda G300. Tetapi ini bentuknya, bentuk mesinnya maksud saya ini tinggi ya, tinggi ke atas. Kan biasanya Honda GX itu ke samping, ternyata ini ke atas. Nah ini unik juga nih, saya baru tahu hari ini melihat mesin Honda ini namanya kata Kang Wawan G300, jadi mesinnya tuh tinggi ke atas. Pelan-pelan laun-laun Kang Wawan dalam membajak sawahnya, karena memang airnya di sini belum penuh ya. Jadi ini kata Kang Wawan tanahnya lengket, cepel, siga ulen. Ini persawahan daerah sini luas juga kawasannya, mencapai 4 hektar lebih. Ini jadi berada di Blok Palatar. Buat para petani sudah menjadi kebiasaan nih dalam mengkombinasikan mesin atau bodi sasis traktor. Seperti sekarang nih, ini bodi sasisnya adalah Quick Impala dengan mesinnya mesin G300 nih. Dulu beberapa bulan kebelakang saya pernah memplog mesinnya adalah mesin GX270 kepunyaan Pak Denny, dikombinasikan dengan Impala. Nah ini juga sama, tetapi ini yang berbeda mesinnya saja. Kata Kang Wawan ini mesinnya adalah G300.
pelan-pelan, laun-laun, yang penting membajak sawahnya lancar. Kata Kang Wawan, walaupun ini gasnya dikencengin, dipercepat, tetapi kan petani juga benihnya katanya masih muda-muda. Jadi katanya lah santai wae abi mah Kang cenah lah nyambut nage. Nah ada sini angeskeun sapoe ge da binih nage ngora keneh. Kitu sur Kang Wawan teh tadinya nu jubrik. Dan saya merasa salut juga nih sama Kang Wawan. Lagi panas-panas begini membajak sawah dalam keadaan sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri sambil mengamera, memvideo. Aduh, ini sudah terasa haus nih dan dahaga. Padahal energi saya yang dikeluarkan sedikit. Tapi ini Kang Wawa nih, katanya dari pagi membajak sawah sampai sekarang panas begini. Wah, saya acungkan jempol. Kuat nih bodinya, fisiknya kuat. Tahan haus, tahan lapar, padahal Kang Wawan sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Kang Wawan, bekerja pantang mundur, ibadah puasa tidak pernah kendor. Ya, itu adalah sesuatu yang jihad ya. Ini kata Kang Wawan, bekerjanya bekerja jihad ya, untuk mencari rezeki demi keluarga. Semangat terus Kang Wawan. Saya doakan sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Saya tadi berbincang-bincang dengan Kang Wawan. Kang, ini harganya berapa? Nih kata Kang Wawan, dulu belinya katanya second, harganya 7 juta. Waduh, 7 juta ya ini kalau saya. Waduh, uang 7 juta dari mana nih? Dari YouTube saja saya belum dapat uang 7 juta. Tapi ternyata ini Kang Wawan katanya beberapa tahun kebelakang nih membeli mesin 2. Yang satu traktor capung mini, dan yang satu lagi yang ini adalah traktor Quick Impala. Nah, ini adalah body sasis Quick Impala. Seperti ini suaranya kawan-kawan. Enak, adem ya. Mesinnya memang ciri khas Honda seperti itu. Saur bahasa Kang Wawan mah cenah ari mesin tangkolo mah lemes urang ge pokona mah. Tiada dua. Ya memang seperti itu. Favoritnya di daerah Kang Wawan nih, mau mesin, mau kendaraan motor, ini rata-rata orang menanyakannya Honda apa bukan? Seperti itu. Jadi seperti masyarakatnya sama Honda cinta banget kayaknya nih. Saya tadi tanya sama Kang Wawan, Kang Wawan pedah naon sih resep-resep tinggu Honda? Yeay, cenah Kang ye. Ari Honda, wah. Lamun di omean loba suku cadang nak. Kinu murah nepikeun kanu mahal aya. Motor di tahun kolot nepi ka tahun ngorah suku cadang nak. Wah, di mana-mana aya. Oh, jadi seperti itu kawan-kawan. Kata Kang Wawan, kalau beli mesin Honda, motor maupun mesin diesel, yang paling enak katanya itu suku cadangnya ada di mana-mana. Sehingga di daerah Kang Wawan sangat favorit sekali mesin maupun motor mereknya Honda. Terik matahari sudah mulai terasa nih. Kebetulan saya tidak memakai baju bodas, tidak memakai baju putih. Jadi ini waduh terasa panas banget nih. Kang Wawan memakai bajunya juga bukan baju putih kawan. Cekang Wawan teh lah cenah urang mah baju naon wae ge hade. Panas sakieu mah teu kerasa da awak urang mah gede ieu. Lamun nu awakna leutik mah cenah nya. Dibere panas sakieu teh ripuh. Seperti itulah kawan-kawan ya dalam bahasa Kang Wawan. Maaf ini kawan-kawan di Indonesia yang tidak begitu mengerti dengan bahasa daerah Kang Wawan.
kata Kang Wawan masalah warna baju mau hitam mau putih lah nggak masalah, sudah biasa katanya panas-panasan seperti ini. Ya, terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.